betapa ramainya orang setelah Allah kita upload video di Facebook semalam dengan 1 juta view. Dan di TikTok juga pagi ni dah 1 juta view. Tak sampai sehari. Wow, terbaik. Ini viral guys ya. Belum 1 hari view-nya sudah tembus 1 juta di Facebook maupun di TikTok. Terbaik guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di request oleh teman-teman sekalian di IG guys ya. Banyak sekali nih yang komen ya guys ya. Ternyata di sana juga ada ya kecaman daripada netizen. Kok bisa dikecam, kenapa gitu guys ya? Gerai Zul Yahya viral teruk di Ipo sampai beratur panjang. Kok bisa dikecam ini, kenapa guys ya? Tanpa berlama-lama, ini daripada channel Abang Asfar Badrul. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jom kita tengok video kedai yang viral ini guys, karena kecaman. Oh my god, let's go. Okay. Assalamualaikum Pak Zul. Saya datang awal hari ni. Awal datang ni. Lepas solat subuh tu pun datang. Lepas solat subuh tu sampai. Tengok video kat mana? Asfar Badrul. Facebook ke TikTok? Facebook eh. Facebook. Ini kita buat untuk YouTube pula. Oh, inilah yang Badrul. Ya, yeah, Asfar Badrul. Baru sampai Pak Zul eh? Sampai. Masya-Allah. Kita kena serbu. So, hari ni kita buat lebihlah sikit. Lebih sikitlah. Lauk tetap sama 18 jenis. 20 tambah 2. 20 jenis lauk. Benar-benar. Ya. Dia kalau nak bagi, netizen cakap apa pun tak ada tangan yang boleh halang pasal. Betul. Allah okay. Kuasa. Maha kaya. Makhluk langsung tak ada kuasa. Betul. Datang daripada pokok apa? 7 suku. Dapat tahu kat mana? Facebook siapa? Asfar Badrul. Asfar Badrul. Kenal kan Asfar Badrul? Kenal. Kenal. Orang dia macam mana? Macam ni lah. Dapat tahu kat mana? Wah. Facebook. Ni datang ni first time nak try ni? Try. Apa dua menu yang baru tambah tu kak? Ada ayam dengan ni tambah telur puyuh. Wah, sedap ni. Oh, tutup lagi. Pukul 10 tu senyap. Tak buat dia tengah kemarin. Nampak kat mana Facebook? Ke TikTok? TikTok senyap. TikTok kan? Wah, jadi... Jadi di sini kita bisa melihat ya guys, kekuatan daripada sosial media, daripada Abang Asfar Badrul, mungkin daripada juga influencer-influencer ataupun vlogger-vlogger ataupun foodie gitu kan. Jadi di situ bisa membantu ya guys ya, perniagaan-perniagaan daripada masyarakat awam gitu ya guys ya. Terbaiklah. Ini lauk apa gitu kak ni? Ini udang analog. Udang analog. Yang ni sardin ni? Sardin. Ini daging goreng kunyit ni? Yang ini kerang, kerang. Kerang sedap banget tu ni guys. Daripada mana? Penggalan. Penggalan. Dapat tahu kat mana ni? TikTok, Facebook. TikTok apa benda? Ya, jadi sebab viral datanglah nak cuba. Dapat tahu kat mana? Dalam Facebook. Facebook siapa? Ya. Daripada pukul berapa sampai? Masya-Allah. Sampai. Dari Pinang. Dari Pinang. Ya. Ui, jauhnya. Nak try nasi lemak ni? Ya. Yeah. Oh, dahsyat tu. Dari Pinang bang. Mudah-mudahan tak lama sangat ni. Sebab dia kejutan sikit pasal baru viral 2 hari. Ya, betul. Jadi, sehari 2 ni gelang gabut sikit lah. Ya. Yeah. Dapat tahu kat mana? Facebook. Awak punya TikTok. Oh, TikTok. Tengok kat TikTok. Oh. Tapi, wah. Dia terkejut. Tiba-tiba itulah viral. Sebab ha. Sebelum ni, memang selalu makan kat kedai dia. Haa. Sedap lah kan. Ya. Yeah. Yang tak try nasi lemak. Lagi satu harga pun berpatutan. Murah-murah harga dia. Baru sampai ni? Ni baru sampai. Okey baik. Mudah-mudahan tak lama lah beratur tu. Mula-mula kan. Okey baik. Hari ni masak berapa kilo nasi ke? 20. Semalam berapa semalam? 10 je? 10 lah. Hari ni 20 tambah lagi 10 kilo. Tu rendang ayam. Saya hari tu rasa rendang daging. Kena daging dengan ayam sama ke cara masak ni? Biasanya sama tapi kita olah sikit lah. Olah sikit lah. Berapa masak tadi ni? Biasa sikit. Hari ni 12. 12 malam? 12 malam. Habis subuh lah. Siap lauknya tu guys. Soto rendam, soto yang macam soto yang kuning, soto kangkung. Yang orang buat untuk tofu. Ha, masak hitam. Lagi masak hitam. Boleh jalan 2 tim pun tak. Boleh kerja kan. Seawal 7 pagi orang dah beratur. Masih dua.
Memang viral ni guys. Ramai bang. Kau dah borong lah sekali ya? Malam kru C. Hari ni kru A. Besok kru B. Oi, gak pelit juga guys. Tengok akak ni, sekali berapa? 12 kali? 15. 15. Oh. Sebelah orang 12. 30 benih. Oh, benih. Banyak banget. Bagi masih hitam tak? Oh, pagi-pagi ni sudah mak udang mah. Woi, sedap betul lah udang ni. Location dia dekat. Wow, beraturnya panjang banget. Bandar Meru Raya. Okay, bang, step masak pukul apa selepas viral? Memang kalau sebelum viral pun kita abang dah start masak pukul 1 pagi. 1 pagi. Ha. Maksudnya sebelum subuh kena bagi settle lah. Ah, sebelum subuh settlekan semua, lepas subuh terus datang. Masya-Allah. Memang Allah tu Maha Kaya. Sebab apa? Saya pertama kali satu hari upload video, tengok pagi tadi ni baru ni dah 1,000,000 view. Itulah subhanallah. Oh. Masya-Allah. Apa terkejut tengok bila dah sampai first apa tengok tu? Okey. 3,000 share. 3,000 share. Pagi ni dah 5,000 share dah. Subhanallah. Di TikTok semalam tak sampai sehari lagi. Dah 900,000. Oh. Ni pagi ni 1,000,000 ni. Memang rezeki abang lah. Ya. Awak jugalah. Ya. Yeah. Awak sebagai asbab. Ya, yeah, asbab. Ha, tapi nak bagi tahu dekat netizen sebenarnya yang kalau Allah nak bagi rezeki tu tak ada tangan boleh halang bang. Betul. 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 Takkan dia ada yang boleh halang. Yeah. Dia tak boleh halang. Tapi memang abang kena istiqomah sampaikan kebenaran bang. Betul. Abang saya tahu abang memang tak takut dengan netizen. Allah je yang abang takut boleh bang. Tak tahulah Allah bagi abang satu keyakinan abang untuk bercakap benda yang orang tak mampu nak cakap. Yeah. Abang fikir benda tu benda yang benda betul. Benda betul. Benda betul. Kita kena bagi tahulah. Walaupun adik-adik kita mak ayah kita tak suka, kan? Memang orang tak suka. Ya, yeah, betul. Air zaman ni memang perkara yang begitu orang tak suka. Betul. Tapi tak semua orang yang boleh hadap benda tu. Abang bersyukur juga Allah bagi kekuatan dekat abang. Kadang-kadang influencer ni macam orang-orang yang ada nama macam abang ni, dia takut rezeki dia. Tapi saya sendiri pun yakin bang. Sebab kita rezeki ni Allah bagi, betul tak? Hantarlah 1,000 manusia di bumi ni, duk kritik abang apa semua. Tapi kalau Allah dah nak bagi, tak ada siapa boleh halang. Betul. Betul bang kan? Baru sampai kan? Baru sampai. Lepas lebih. InsyaAllah mudah-mudahan sabar menunggu. InsyaAllah. Maksudnya dia orang baru viral, kemudian jadi kejutan budaya sikit lah. Mula-mula tengok dah apa tu. Waktu tu orang tak ada lagi. Ya. Yeah. Esoknya tu tengok dah beratur. Okay, saya upload kat Facebook. Satu hari 1,000,000 view tu yang. Oh betul. Tu yang viral tu. Terkejut tengok. Baru sampai? Baru sampai. Lalu-lalu jalan ni. Daripada mana? Meru Rosi. Ni first time nak cuba ni? First time nak cuba. Mudah-mudahan sabar menunggu lah. Pasal dia baru viral. Apa-apa. Bazul, saya bawa talam Bazul. Bawa talam. Semalam saya dah buat video. Aswa Bazul pun pakai pengatur dan bawa talam. Okay. Biasa dia ada telur, ikan bilis, kacang. Lauk pertama, sambal udang bang. Sambal udang petai. Okay, lagi. Kemudian daging masak hitam. Sambal dia bang eh. Sambal. Mau bagi sotong apa ni? Sotong kembang. Sotong kembang. Ah, boleh. Daging dinding boleh. Nak review lauk-lauk yang ada lah. Last bang, ayam goreng berempah. Woi, ini ada juga ayam gorengnya nasi, guys. Nasi ayam berempah ke tengah hari? Ayah, nasi ayam berempah. Nasi bajet eh? Nasi bajet. Okay. Kita tengok sebelum kita makan betapa ramainya orang. Setelah Allah kita upload video di Facebook semalam dengan 1,000,000 view. Dan di TikTok juga pagi ni dah 1,000,000 view. Tak sampai sehari. Jadi bila saya upload di TikTok dan Facebook tu, saya hanya pakai handphone. Tapi saya tak try makan. Ini di YouTube kita buat khas untuk kita makan. Untuk kita cuba. Jadi lauk dia, satu sendok RM3. Bergantung pada lauk lah. Kemudian nasi dia RM1.50. Kondimen dia cukup lah. Ada timun, ada telur suku, ada ikan bilis. Ini macam ni lauk ni semua RM3. Tanpa melengahkan masa, pertama sekali kita nak cuba lauk dia. Daging masak hitam. Bismillah. Lembut, tak lihat sangat. Ada manis, ada pedas sikit dan sangat kaya dengan rempah. Kemudian kita order juga sotong kembang pun harga dia RM3. Bismillah. Sedikit masin kat situ. Kalau dia makan dengan nasi, ngam. Then, kita nak cuba yang ni daging dendeng. Bismillah. Daging dendeng ni paling syahdu, bro. Serius. Dia rasa macam ke arah cabai, pedas tu dan rempah dia sangat kuat. Dia sangat kaya dengan rempah. Sama dengan daging masak hitam tadi. Kemudian, sambal udang petai. Bismillah. Oi, apa nama tu? Udang. Ini sama macam bini saya masak. Pegang kamera ni orang rumah saya ni. Sedap.
9 petai. Tengah hari pun ada menu nasi bajet, nasi ayam berempah ni, ayam berempah dia. RM5 je dia jual nasi ayam berempah. Okey. Oh. Ui lembut. Ni rempah-rempah dia ni yang yang buat sedap. Oi, sedap kali tu. Sedap dia. Daripada rempah-rempah tu kan. Bismillah. Sedap. Kita nak cuba sambal. Sambal dia saja. Bismillah. Sambal dia pedas-pedas sikit. Bukan pedas sikit, pedas banyak. Tapi tak ada manis. Okey, kita cuba nasi. Ha, nasi dia relai sebiji-sebiji. Okey, kita cuba nasi dia dulu. Bismillah. Wangi rasa santan, bau aroma daun pandan dan halia tu cukup. Okey, kita gaul dengan kacang, kita ambil sambal, gaul. Kita tengok. Ini kalau kita order nasi lemak biasa saja, sambal, kita gaul dengan nasi ngam tak? Bismillah. Kan pilih macam tu. Jadi, saya ingat kalau korang datang order nasi lemak biasa pun sedap. Kita ambil seredak daripada ayam berempah, gaul, ambil sikit daging dendeng, kemudian gaul. Ha, ni rupa kejadian dia. Aduh. Wah. Tak asli tu nak buat kan guys. Nasi lemak dia memang sedap. Saya tengok komen-komen semalam. Malam ya hari pertama, hari pertama viral. Kalau dia tutup sampai pukul 3. Semalam pukul 11 dah habis. 7 pagi sampai 11. Sebab Abang Zul memang buka daripada pagi sampai petang. Jadi semalam habis awal. Okay? Kita nak gaulkan dengan sambal sotong kembang. Okay? Bismillah. Memang layan lah. Ni rupa ayam berempah dia. Makan nasi. Sedapnya. Bismillah. Eh, jadilah lapar guys, asli. Semakin ramai yang datang, semua lauk dia best lah. Syahdu lah. Last lauk, daging masak hitam. Bismillah. Ya Allah. Abang Zul ni makan ni saya terjah sampai subuh tadi. Dia step dia ni pukul 7. Dia ada 20 jenis lauk. Tidak, semalam 18. Hari ni tambah lagi 2 jenis lauk. Best. Terbaik. Jadi, tak ada lauk yang mengecewakan, semua syahdu-syahdu belaka. Jadi, korang datang dekat depan Balai Bomba Meru Raya bersebelahan dengan Maiden. Nanti kita letakkan location. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak balik dulu. Terima kasih banyak-banyak. Dan ni saya masuk kat YouTube pula. Mudah-mudahan yang tak belum tahu lagi tu boleh datang cuba. Overall, makanan sedap. Alhamdulillah, Allah bagi sedap. Allah bagi sedap. InsyaAllah, kepada semua. Saya akan cuba buat yang terbaik. Baik. Atas sokongan yang kalian berikan, yang terbaik, saya akan beri yang terbaik juga. Baik, insyaAllah. Mudah-mudahan lepas ni ada tambah sikit extra pekerja. Dia orang tak tunggu lama sangatlah. Okey, Mazul. Memang tambah pekerja. Baik, assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Penuh sampai belakang guys. Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah. Terbaik memang, jika Allah sudah berkehendak, maka tidak ada seorang pun ya yang bisa mencegahnya ya. Maka daripada itu teman-teman sekalian ya, kita kena istiqomah memberikan yang terbaik. Kalau kita berniaga, maka insyaallah ya pasti suatu saat Allah akan tunjukkan jalannya, macam itu ya guys ya. Kita tugas kita hanya berusaha ya, menentukan itu Allah Subhanahu wa taala. Wow, terbaik. Ini viral guys ya. Belum satu hari view-nya sudah tembus 1 juta di Facebook maupun di TikTok. Terbaik guys ya. Ini kekuatan daripada sosial media. Maka daripada itu teman-teman sekalian, ya kita memang harus terus menerus menggunakan teknologi ya, memanfaatkan teknologi yang ada, seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai kita itu wah ini bahaya dan lain sebagainya. Jangan ambil bahayanya, jangan ambil negatifnya, tapi ambillah positifnya. Kalau kita tidak bisa membangun hal-hal positif, maka setidaknya kita tidak membuat hal yang negatif. Intinya itu ya guys ya. Oke, terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih Abang Aswar Badrul sudah membantu ya teman-teman sekalian, dan juga netizen-netizen tentunya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.